Dan di Kunker itu ada apanya saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya saya juga ngerti. Nah ini orang lapangan, ini ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Situasi masyarakat yang pelik karena pandemi COVID-19, anggaran perjalanan dinas anggota pimpinan dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus justru membengkak hingga menguras APBD tahun 2021 sebesar 19,6 miliar lebih. Menanggapi hal ini, jaringan pengawas kebijakan pemerintah menilai, dengan anggaran miliaran tersebut, pihak DPRD Tanggamus harusnya mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan berpihak pada rakyat. Rakyat Tanggamus belum melihat apa saja yang diperbuat dari tiga fungsi dewan yang rutin hanya ketok palu dalam penyusunan RAPBD dari eksekutif, sedangkan fungsi kontrol dan legislasi nampak mandul, kata Ferry Ketua JPKP Bidang Medcom kepada Tipikor News Online kemarin, Kamis 25 Maret 2021. Pihaknya juga menyebut, anggaran perjalanan itu sangat tidak masuk akal, bahkan merupakan suatu pemborosan anggaran, di saat banyak warga yang tengah bangkit di tengah pandemi. Kami melihat ini tidak rasional, bahkan pemborosan anggaran. Anggaran ini harusnya bisa dialokasikan untuk penanganan COVID-19 atau pemulihan ekonomi masyarakat Tanggamus. Lihat, lawan, laporkan. Berani jujur, hebat.